Pusat Pembangunan Kemahiran Sarawak PPKS perlu memastikan pengisian dan pengolahan silibus pendidikan dan latihan sentiasa terkini dan memenuhi keperluan tempatan. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, ini sesuai dengan peranan PPKS yang bertanggungjawab sebagai penggerak latihan pendidikan teknikal dan vokasional TVET dalam penyediaan modal insan berketerampilan dan berkualiti tinggi. Menurut Datuk Patinggi Abang Johari, bidang-bidang latihan yang ditawarkan juga perlu disemak dan dijenamakan semula secara menyeluruh supaya terus kekal relevan. PPKS juga diminta terus mengukuhkan kerjasama dengan industri-industri luar untuk memperhalusi usaha ke arah memperkasakan bidang TVET serta melahirkan para graduan TVET yang berkemahiran tinggi dan memenuhi permintaan pasaran. Beliau berucap dalam majlis convocation ke-22 PPKS dan ICATS di Pusat Convention Borneo, Kuching. Tambah Datuk Patinggi Abang Johari, kerajaan negeri juga telah mengambil pelbagai langkah untuk memastikan tuntutan ekonomi digital dipenuhi. Ini termasuklah meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran dengan melaksanakan penggunaan bahasa Inggeris dalam mata pelajaran sains dan matematik, penubuhan sekolah-sekolah antarabangsa serta penubuhan pusat sains dan teknologi. Usaha itu katanya bagi mentransformasikan ekonomi negeri ke peringkat lebih tinggi menjadi negeri yang berdaya saing agar standing dengan negara maju yang lain. Sementara itu, Pengerusi Pusat Pembangunan Kemahiran Sarawak PPKS, Tan Sri Dato' Amar Abdul Aziz Hussein menyambut baik keputusan kerajaan negeri untuk menubuhkan Kolej Latihan Automotif Lanjutan di bawah PPKS. Beliau berkata menerusi penubuhan kolej itu kelak, PPKS merancang untuk menawarkan kursus latihan seperti penyelenggaraan dan pengeluaran hidrogen. Menurut Tan Sri Dato' Amar Abdul Aziz, ini selari dengan usaha kerajaan negeri dalam membangunkan pengangkutan berasaskan tenaga hidrogen di negeri ini, seterusnya menjadikan Sarawak sebagai pengeluar hidrogen di rantau ini. Beliau turut menasihatkan semua graduan terus meningkatkan kemahiran dalam bidang teknikal dan teknologi maklumat dan komunikasi agar ilmu yang dimiliki terus relevan dengan pasaran kerja. Seramai 782 graduan PPKS yang telah menamatkan latihan menerima sijil, diploma dan ijazah masing-masing dalam majlis convocation ini. Daripada jumlah itu, 7 orang menerima ijazah kejuruteraan perisian, 357 orang menerima diploma dalam pelbagai bidang dari Kolej Antarabangsa Teknologi Lanjutan Sarawak, ICATS, dan 284 orang menerima sijil kemahiran Malaysia, SKM. Untuk rekod, sejak 25 tahun penubuhannya, PPKS telah melahirkan graduan seramai 60,000 graduan dalam pelbagai bidang.